Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Long Time Entertainment. Saya rasa udah lama ya saya nggak upload video mengenai setrum ikan. Kali ini saya tidak review ya, tidak review setrum ikan, tapi akan menjelaskan. Akan menjelaskan bagaimana kita akan menentukan kekuatan setrum ikan kita ya, khususnya setrum ikan platina ya. Jadi kita gak asal bikin, jadi agar hasilnya sesuai yang kita inginkan gitu, jadi kita harus disesuaikan mau pakai ukuran kawat berapa dan ampere berapa, voltase berapa, itu sebaiknya kita pelajari dulu kekuatan dari setiap ukuran kawat email itu ada kekuatannya masing-masing. Jadi nggak asal bikin setruman, jadi memang kekuatannya itu ada dan rumusnya juga ada, sesuai yang Anda lihat di sini ya. Ini ada tabel rumus kawat email ya, ini tabelnya bisa Anda lihat di Google, banyak tabel AWG namanya, tabel AWG kawat email. Jadi kekuatan kawat email itu ada ya rumusnya itu ada. Dan ini ada tabelnya. Nah, tabelnya di sini. Di sini saya akan menjelaskan dari setiap kekuatan kawat email ya. Contohnya jika Anda ingin memakai kawat email 1 mili itu. Saya ambil contoh 1 mili, kita cari yang 1 mili. Berarti kalau 1 mili yang ini. Ini kan diameter nih. Kalau ini arus, ada lambangnya A, ini arus. Kalau mm ini berarti diameternya ini sama. Jadi kita contohkan saja yang 1 mili ya. Nah, berarti kalau 1 mili ini di sini nih. Nah, ini 1 mili dan ini 0,9 mili. Ini 0,8 mili, 0,7 mili. Nah, dan seterusnya ini juga ada 0,6, 0,5. Nah, ini untuk ukuran diameter kawatnya ini. Ya, sama ini. Untuk arus atau ampere ini, sebelah sini yang ada tulisan A ini, ampere atau arus maksudnya. Dan sebelah di sini sama. Ini saya akan jelaskan. Nah, saya jelaskan di, saya ambil contohnya 1 mili ya, ini kan 1 mili nih. Nah, 1 mili. Jadi kawat 1 mili itu kekuatan arusnya itu paling maksimal 2,3 ampere ya. Jadi Anda kalau seumpama memakai aki 10 ampere gitu ya. Jadi arusnya ya cuma segini, mentok di 2,3 ampere, tidak bisa lebih. Karena Anda kawatnya cuma pakai 1 mili. Nah, cuma pakai 1 mili. Jadi kalau Anda berharap ampernya bisa lebih, seandainya Anda memakai aki yang 10 ampere gitu. Dan tanya kepada saya, "Bang, aki saya itu gede ya 10 ampere, tapi kok ikannya kok masih kurang ya, padahal pakai akinya gede ya." Lihat dulu pakai Anda pakai kawat berapa mili ya. Nah, contohnya ini, contohnya 1 mili. Jadi kalau Anda cuma pakai 1 mili, mau pakai aki segede apapun, ampernya tetap akan mentok di 2,3
3 ampere ya, tidak bisa lebih. Tidak bisa lebih. Udah mentok segitu. Kecuali sistem PDC. Kalau sistem PDC kan ada ibaratnya ada penampungnya ya. Jadi di PDC-nya kan ada penampungnya ELCO gitu. Jadi setiap apa ya? Pokoknya kalau sistem PDC itu berbeda lah. Saya ini tidak menjelaskan PDC, ini menjelaskan sistem platina ya. Jadi kalau sistem platina itu untuk patokannya itu di sini pakai tabel ini. Nah, seandainya kita pakai kawat 1 mili, contohnya ini 1 mili. Jadi kalau kawat 1 mili berarti kekuatan maksimal ampernya cuma seini. 2,3 mili ini. 2,36 ampere ini maksudnya. Jadi Anda tidak bisa berharap lebih, apalagi kalau sudah masuk ke perairan yang dalam ya. Kalau perairan semakin dalam tuh ampere atau arusnya itu harus besar ya. Jadi kalau udah masuk ke sungai atau air yang dalam, 2,3 ampere ini ya dari kawat 1 mili ini drop ya, sudah drop. Jadi kalau untuk menanyakan kekuatan, Anda bisa lihat di tabel seperti ini, tabel AWG ya, tabel AWG khusus kawat email. Jadi seperti ini untuk mengetahui seberapa kekuatan setrum ikan yang kita miliki itu ampernya ya. Nah, ini khusus ampernya ngelihatnya di sini, maksimalnya di sini, maksimalnya kawat 1 mili. Jadi Anda tidak bisa berharap lebih dari 2 ampere atau 3 ampere ke atas, walaupun pakai aki 10 ampere ya. Seperti itu. Untuk masalah voltase, kalau untuk masalah voltase kan hanya memainkan jumlah lilitan ya. Semakin banyak lilitan berarti voltasenya semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Jadi ya kalau untuk masalah voltase itu intinya hanya jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan semakin tinggi voltase. Nah, jadinya kedua apa itu? Kedua rumus itu harus imbang ya. Jadi kalau ampernya 2,36 iya 1 mili ini dan kekuatan 2,3 ampere ini ya bisa disesuaikan berapa lilitnya. Istilahnya di otak-atik ya, jangan sampai berlebihan. Kalau terlalu tinggi voltase, ujung-ujungnya akan drop ya. Memang kalau di daratan itu kekuatannya super, tapi kalau sudah masuk ke air dalam, dia akan drop ya, drop sekali. Contohnya seperti itu. Nah, jika Anda memakai kawat 1,5 mili ya, seperti yang saya review selama ini kan, sering-sering saya menyarankan minimal kawat 1,5 mili. Karena apa? Kawat 1,5 mili itu bisa mengeluarkan arus maksimal 5,3 ampere ya. Jadi kekuatannya lumayan ya. Kekuatannya itu udah lumayan, 5,3 ampere itu. Kalau kita pandai setting, ikan nila ini lumpuh ya. Lumpuh sesuai video review lapangan dulu ya. Cuma pakai kawat 1,5 mili dan cuma 3 sub ya. Dapat ikan nila, waktu itu sudah pernah saya review, cari saja videonya, sudah ada. Dan itu enggak mengada-ada, memang kenyataannya memang begitu. Dan hanya memakai tipe primer saja, enggak pakai sekunder-sekunderan. Itu mampu untuk ikan nila ya, kawat 1,5 mili ini. Jadi kawat 1,5 mili ini
arus maksimalnya ini 5,3 ampere ini. Nah, kalau untuk kekuatan yang lebih dahsyat lagi, berarti Anda menambah atau memperbesar kawat email ini. Jadi 1,5 mili ini dirasa kurang puas, pakai 2 mili ya, ini 2 mili. Nah, 2 mili ini. Jadi kekuatan kawat email 2 mili ini jadi 9,42 ampere ya. Nah, ini cocok sekali kalau Anda mempunyai aki yang 10 ampere ya. Aki 10 ampere. Jadi kekuatannya mampu di 9,4 ya, 9,4 ampere. Jadi kalau 10 ampere, jika Anda masuk di kedalaman air, paling mentok maksimalnya 9,42 ampere ya. Udah seperti itu. Jadi kalau Anda hanya memakainya di air yang dangkal, berarti ampernya nggak sampai seini ya, nggak sampai 9,42 ampere ya. Jadi aki pun semakin irit ya, kalau airnya cuma semakin dangkal itu, akinya semakin irit. Jadi nggak takut, jangan takut akinya boros ya, karena kan sesuai lapangan. Kecuali Anda lapangannya airnya dalam ya, dalam terus sekitaran 2 meter apa 1 meter gitu, itu biasanya ampernya kan akan meningkat tuh, akan meningkat dan otomatis ampernya kan semakin besar ya. Jadi kan aki juga semakin boros otomatis. Tetapi ukuran 2,2 mili ini arus maksimalnya 9,42 ampere. Jadi kalau untuk aki 10 ampere, kalau masuk ke air yang dalam sekali, berarti mampu hanya 1 jam ya. 1 jam gitu. Dan Anda bisa lebih irit lagi, itu gampang. Voltasenya yang penting jangan terlalu tinggi, itu bisa irit. Karena kalau hanya memainkan ampere itu biasanya irit ya. Kalau hanya memainkan ampere itu biasanya irit. Irit ya. Kecuali pakai kawat 2 mili ini lalu Anda voltasenya dibuat tinggi sekali ya, otomatis aki 10 ampere ya cepat ya habisnya ya. Pokoknya intinya Anda untuk patokan pakai tabel ini ya, patokannya bisa mengetahui kekuatan setrum ikan itu kekuatannya seberapa sih gitu. Ibaratnya Anda mempunyai setruman ikan tipe platina ya, jadi kekuatan arusnya bisa dilihat di tabel seperti ini. Nah, ini kawat 2 mili kekuatannya 9,4 ampere, itu kekuatan maksimal ya. Jadi kan sesuai lapangan. Jadi kalau airnya semakin dalam berarti maksimalnya 9,42 ampere ini. Enggak bisa lebih untuk kawat 2 mili ini. Dan dirasa Anda masih kurang puas, masih kurang istilahnya wah kurang jos nih kayaknya. Nah, pakai 2,5 mili ini. Nah, ini arusnya ini mampu di 14,73 ampere ya. Ya, kalau sudah pakai kawat 2,5 mili ya, Anda wajib menyiapkan minimal aki 20 ampere ya. Pakai aki lah, aki 10 amperean 2 bis gitu di paralel. Jangan di seri, kalau di seri nanti hanya menaikkan voltase tapi ampernya tetap ya, tetap 10 ampere jadinya.
Jadi Anda di paralel, jadi ampernya jadi 20 ampere, tapi voltasenya tetap 12 volt. Nah, ini pakai kawat 2,5 mili ini. Arus maksimalnya 14,73 ampere. Ini sungguh dahsyat ya. Kita kalau tidak hati-hati ini sangat berbahaya sekali. Dengan ampere sebesar ini sangat-sangat bahaya sekali kalau kita ceroboh di lapangan. Namanya kalau kita nyetrum sambil nyebur ke air itu sangat bahaya kalau kita nggak rapi lah, instalasinya rapi, jangan sampai ada yang bocor. Ini kawat 2,5 mili ini sangat berbahaya. Ini kita bisa kejang-kejang ya. Ini kekuatannya sungguh luar biasa. Kalau untuk masalah kekuatannya maksimal ya 14 ampere ini. Ini super duper mantap ya. Super duper mantap. Ini ikan besar ini mampu ya. Nah, ini. Jadi patokannya itu di sini. Patokan untuk kita kira-kira gitu. Seandainya kita mau buat, lalu perkiraan kita kemampuannya berapa ampere gitu ya, lihat tabel seperti ini. Di Google banyak. Tinggal download saja buat referensi untuk menentukan kekuatan setrum ikan ya. Ini pakai tabel seperti ini. Tapi kalau saya sarankan itu pakai kawat antara 1,5 mili sampai 2,5 mili saja ya. Selebihnya itu jangan ya. Jangan, kecuali Anda pakai perahu. Kalau pakai perahu, pakai kawat seberapa aja boleh, asal tangan Anda kuat nggulungnya ya. Saya pernah nggulung pakai kawat 3 mili, rasanya itu susah sekali ya. Karena kawatnya itu gede sekali. Digulung itu susah bener. Pakai tenaga ekstra ini. Pakai kawat 3 mili ini. Jika Anda memakai kawat 3 mili ini, Anda wajib menyiapkan aki 3, pokoknya 20 ampere ke atas ya. 20 ampere ke atas, karena ini kawat 3 mili ini sanggup mengeluarkan arus 21 ampere ya. Jika Anda memakai akinya cuma 20 ampere, berarti aki Anda nanti drop ya. Akinya drop karena maksimalnya aki kalau 20 ampere untuk mensuplai 21 ampere ini nanti akan kewalahan dan drop akinya biasanya, dan cepat habis ya. Akinya cepat habis ya, istilahnya drop lah. Jadi kawat email 3 mili ini ya hanya bisa mengeluarkan arus 20 ampere ya, karena sesuai ini ya, ini kan 21 ampere, karena aki Anda cuma 20 ampere, maka arus yang dikeluarkan ya mentoknya 20 ampere sesuai aki Anda. Kecuali Anda memakai aki 32 ampere ibaratnya gitu, berarti ya 3 mili ini mampu mengeluarkan maksimal 21 ampere dan akinya tidak drop gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kita ya wajib mengetahui tabel ini agar tahu kekuatan maksimal setrum ikan kita gitu ya. Enggak asal gulung pakai kawat 1 mili tapi pengennya kekuatannya dahsyat gitu ya, enggak mungkin ya, enggak bisa. Karena kekuatannya 1 mili ini cuma 2,3 ampere. Nah, ini cukup untuk kedalaman air selutut-selutut itu ya. Itu masih ampuh. Lebih dari itu ya ampuh tapi ya enggak maksimal gitu.
hanya keberuntungan, maksudnya ikan-ikan yang paling dekat sekali. Ya beruntung aja kalau air yang dalam masih dapat ikan, itu ya paling beruntung. Mungkin airnya ya apa, retensi ya, retensi airnya mungkin rendah, jadi kawat 1 mili ini masih sanggup gitu. Kalau Anda cuma pakai kawat 1 mili pengennya dahsyat gitu, ya nggak bisa, ya nggak bisa, mungkin lah mengalahkan kawat 1,5 mili ini. Dan kekuatannya 5,3 ampere ini kan jauh sekali, itu separuhnya lah. Bisa dilihat ini maksimalnya 2,3 ampere, ini 5,3 ampere ya separuhnya ya. Nggak bisa untuk 1 mili melawan 1,5 mili ini, jauh separuhnya lah kekuatannya. Makanya Anda wajib melihat tabel ini untuk mengetahui arus yang dikeluarkan setruman ikan Anda. Semakin besar arus yang mampu dikeluarkan setruman ikan Anda, semakin minim setruman ikan Anda itu drop ya. Istilahnya kalau masuk ke air dalam itu dropnya paling sedikit. Kalau Anda semakin memperbesar kawat emailnya, terutama kawat email primernya. Kalau kawat email di sekundernya itu ya minimal kalau bisa pakai kawat 1 mili ini. Jangan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil itu drop biasanya. Drop. Beda sekali pakai kawat-kawat yang besar ini ya. Sangat-sangat beda. Saya sudah coba-coba gulung berbagai ukuran kawat, itu memang paling enak itu kawat 1,5 mili sampai 2,5 mili ini. Itu paling enak kekuatannya, dan cara gulungnya apa? Gulungnya itu gampang ya. 1,5 mili ini gampang gulungnya, apalagi yang 1 mili malah gampang sekali. Nah, paling gampang gulungnya 1,5 mili sampai 2,5 mili dengan arus yang lumayan ya. Arusnya lumayan ini. Kalau ingin arusnya lebih besar ya, lagi ya pakai kawat di atas 2,5 mili. Tetapi tidak saya sarankan karena gulungnya itu susah sekali ya. Kawatnya gede-gede soalnya. Nah, ini hanya apa ya, istilahnya pembelajaran lah, mengetahui arus yang akan kita tentukan untuk membuat setrum ikan. Ini untuk menentukannya pakai tabel seperti ini. Jadi kita mau bikin kekuatannya berapa, arusnya berapa ya, patokannya pakai ini ya. Ini untuk angan-angan, jadi Anda bisa mengetahui lah kekuatannya. Jadi kalau Anda pakai kawat 1,1 mili gitu, pakai pengen tenaganya dahsyat ya, sedahsyat-dahsyatnya ya maksimal 2,3 ampere ini, udah nggak bisa lebih. Ini kekuatan maksimal ya tuh, seperti di atas ini, arus maksimal. Jadi mentoknya nih, maksimal mentoknya di sini, nggak bisa lebih. Nah, seperti itu contohnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya, bagi Anda yang ingin membuat setrum ikan tipe platina. Ini tabel ya, tabel AWG, bisa Anda lihat di Google, banyak itu contoh-contohnya gitu. Tabel-tabelnya itu banyak, tinggal pilih saja. Tapi intinya sama. Tabelnya itu intinya sama, kekuatannya itu sama seperti ini. Tabel AWG untuk kawat email kekuatannya berapa itu ada. Kecuali apa itu setrum ikan
PDC ya. Kalau satu mili kan PDC kan arus yang ditentukan itu dari itunya ya, akinya ya, terus apa dari kecepatan kedipnya itu di situ, hanya dimainkan dari situnya. Jadi arusnya hanya memainkan kecepatan kedip sama pokoknya adalah rumusnya, pokoknya bukan seperti ini, ada lagi dari frekuensi berapa dan kecepatan kedipnya berapa itu untuk menaikkan arus dan menurunkan arus itu dari situ kalau untuk setrum ikan PDC. Kecuali kalau setrum ikan platina patokannya seperti ini, yang dimainkan hanya ukuran kawatnya ya. Jadi ukuran kawat itu untuk menentukan arusnya, diameter kawat itu untuk menentukan arus yang kita inginkan gitu, untuk khususnya setrum ikan platina. Untuk masalah voltase hanya memainkan berapa jumlah lilitan, hanya itu. Gampang sekali setrum ikan platina itu gampang sekali untuk memainkan arus itu, hanya memainkan besar kecilnya kawat email. Dan untuk memainkan voltase hanya memperbanyak lilitan atau sedikit lilitan, hanya itu saja. Semakin sedikit lilitan berarti voltasenya semakin rendah, dan semakin banyak lilitan berarti voltasenya semakin tinggi, seperti itu. Dan kalau untuk masalah arus, semakin kecil kawat email yang Anda pakai ya, berarti arusnya ya semakin kecil. Dan begitu sebaliknya, semakin besar kawat email yang Anda pakai, berarti arusnya juga semakin besar, seperti ini. Nah, ini contoh penjelasannya. Semoga ini menambah pengetahuannya, ilmu. Jadi nggak asal bikin, istilahnya bikinnya asal tapi hasilnya pengen maksimal gitu ya, nggak bisa. Tergantung seberapa Anda pakai, seberapa besar Anda pakai kawat emailnya, hanya itu. Jadi gampang lah, istilahnya Anda pakai patokan ini saja biar lebih gampang. Penjelasannya saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Semoga Anda yang sudah menunggu lama video saya ya, video uploadan saya terbaru, ini video uploadan terbaru tetapi mengenai ini ya, mengenai seberapa kuat setruman ikan kita ya, patokannya dari sini, tabel AWG kawat email. Semoga bermanfaat aja lah, udah nggak usah lama-lama. Intinya tonton video ini dari awal ya, jangan setengah-setengah biar paham. Yang belum like, komen dan subscribe, silahkan like, komen dan subscribe agar semakin agar mendukung ya. Pokoknya istilahnya mendukung channel ini semakin berkembang dan membuat saya semakin bersemangat untuk mengupload video-video mengenai setrum ikan, tata cara, pokoknya istilahnya mengenai setrum ikan ya, terutama setrum ikan platina ya. Udah cukup sekian sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.